Komunitas Goresan Emas yang terdiri dari himpunan wartawan online, cetak, dan elektronik yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar bertajuk Wartawan Goes to School ke beberapa sekolah yang ada di Tembilahan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini ialah untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi di tiap sekolah tentang dasar-dasar jurnalistik dan tata cara dalam penulisan berita. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, pihak sekolah mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang ditaja oleh komunitas Goresan Emas tersebut. Dan berharap kegiatan seperti ini akan ada tindak lanjutnya agar peserta dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diterima. Memang kegiatan seperti ini di sekolah kita sendiri memang tidak ada diadakan. Artinya kan secara tatap muka memang tidak ada. Jadi dengan adanya acara seperti ini ya kami merasa bersyukur sekali. Siswa kami bisa dibekali dengan ilmu-ilmu seperti ini. Harapan Bapak? Ya, harapan saya selaku kepala madrasah kiranya acara seperti ini ada tindak lanjutnya gitu kan. Artinya supaya peserta didik kita ini bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat. Kegiatan ini juga akan berlanjut di tiap-tiap sekolah yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, agar pengetahuan ilmu jurnalistik dasar dapat dimiliki oleh siswa dan siswi yang ada di tiap sekolah. Zulkifli Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.